Demikian perkara nomor 34 garing PDTG 2019 garing PNMAT telah selesai diperiksa di Pengadilan Negeri Madiun. Demikian sidang selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Mamas Ugeng semuanya. Ketemu lagi di konten kali ini saya akan memberikan terkait sidang sengketa PSHT Pusat Madiun. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dong. Terima kasih. Tos. Putusan Majelis Hakim dengan nomor register perkara 34 garing PDTG garing 2019 PN Madiun, Majelis Hakim tadi sudah beberapa saat yang lalu sudah membacakan putusan, di mana dalam amar putusannya di sini saya bisa bacakan ulang lagi ya, bahwa dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat konvensi 156 penggugat terkonvensi 1, 5, dan 6 dan eksepsi tergugat konvensi 2, 3, 4 seluruhnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat konvensi para tergugat terkonvensi tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima ini dikarenakan majelis menganggap bahwa gugatan ini terlalu dini diajukan karena masih ada perkara yang sebelumnya sama, masih dalam proses kasasi gitu loh. Tuh, jangan mempersoalkan yang sama. Pandangan majelis seperti itu. Nepis idem ini maksudnya? Bukan nepis idem. Nepis idem, eksepsi nepis idem ditolak. Gitu. Jadi eksepsi dari para tergugat itu ditolak semua kan? Itulah semua. Jadi majelis menganggap memandang perkara ini terlalu dini diajukan. Jadi lebih kepada prematur. Ya, prematur. Oke, sedulur Mamas Ugeng semuanya, demikian tadi konten saat sidang putusan gugatan perdata mengenai sengketa yayasan di PSHT Pusat Kota Madiun yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun. Demikian, sampai ketemu lagi di konten Mamas berikutnya. Tetap jangan lupa subscribe, like, dan komennya dong ditunggu. Oke, salamnya tetap tos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.